Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video pertama kali ini di video Motovlog channel Vlog Citra, saya akan mengajak teman-teman untuk Sunday morning. Kita baru keluar dari kos. Cuaca Jogja terlihat mendung teman-teman. Ini rencananya rute yang saya mau ajak teman-teman untuk keliling Sunday morningnya ke Alun-Alun Jogja teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat banyak pesepeda. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area Tugu Jogja. Baju kapal warna pink sepedaan. Nah, teman-teman, untuk video kali ini saya akan rekam terus mulai dari tadi dari Tugu hingga alun-alun yang teman-teman, agar teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi kota Jogja di saat pandemi seperti ini. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau ingin datang ke Jogja sekarang jalurnya sudah berubah arah teman-teman. Sekarang kita sudah bisa berbelok lagi di bawah jembatan Abu Bakar Ali. Sekarang jalan Malioboro akan ditutup mulai jam 6 sore sampai jam 9, tidak boleh digunakan oleh kendaraan umum, namun kalau pagi masih bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ini jamnya tuh, dari jam 6 sampai jam 9 malam. Untuk kondisi Malioboro saat ini seperti ini teman-teman. Thank you.
masyarakat beraktivitas atau berolahraga menggunakan sepeda, teman-teman. Ya, semoga saja pandeminya cepat berlalu. Selamat Hari Imlek, guys. Gong Xi Fa Cai. Olahraga. Ini adalah pasar ngasem. Nah, ini arah untuk menuju wisata Taman Sari. Nah, hitungannya ini udah masuk kawasan Keraton Jogja, teman-teman. Masuk Taman Sari berada di sebelah kanan.
mulai masuk di belokan ke arah alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Semangat untuk membuat video-video yang menarik.